Tyson Fury, this fight right here, you better be preparing. You better train your butt off as if your life depends on it. Why do I need to prepare for a bum like Wilder anyway? I could fight him on 3 days' notice at fucking 400 pounds and still knock the pussy out. I'm gonna smash your fucking face in, you prick. How about that for a fucking message? To Bella Entertainment and Showtime. Pursuit, and we are also seen live across the UK. Acted by Wilder. Oh, down goes Fury! Oh, my goodness! Back into that neutral corner, and now Fury's looking to split the guard as Wilder's in bad shape. This stuff! Duel Akbar tidak lama lagi akan digelar. Menyajikan petinju hebat di kelas berat. Deontay Wilder versus Tyson Fury dalam triloginya. Deontay Wilder mempunyai rekor yang sangat luar biasa dan dikenal dengan pukulan mautnya, sementara Fury di samping rekornya yang mentereng juga dikenal sebagai petinju yang sangat cerdik. Bagaimana tidak, seorang Deontay Wilder yang saat itu dijadikan salah satu petinju kelas berat yang harus diwaspadai, tetapi nyatanya KO di tangan Tyson Fury. With his killer instinct, just with a broad of punches, ended it. But to Wilder's credit, he is the winner by way of technical knockout. He is still the undefeated. Dan tragisnya lagi, saat itu semua gelarnya pun diambil oleh Fury. Pada 9 Oktober nanti, keduanya akan kembali bentrok dalam duel trilogi mereka, di mana seorang Deontay Wilder sangat berambisi untuk membalas kekalahannya dari Fury, sekaligus ingin mengambil gelarnya kembali. Dan akhir-akhir ini, Deontay Wilder melontarkan perkataan bahwa dia siap 100% untuk mengalahkan Tyson Fury dalam trilogi mereka di T-Mobile Arena Las Vegas. Wilder telah menunggu momen ini untuk membalas dendam selama 1.5 tahun dan dia tidak sabar untuk menghancurkan seorang Fury. Deontay mengatakan bahwa dia berharap Fury telah bersiap untuk pertarungan itu karena hidupnya mungkin tergantung kepadanya. This fight right here, you better be preparing. You better train your butt off as if your life depends on it. Wilder mengatakan jika Fury kalah, semoga dia tidak menyalahkan kekalahan itu karena menderita COVID-19. Karena para penggemar tidak ingin mendengarnya menjauhkan diri dari kekalahan tersebut. Tapi Fury pun tidak kalah dalam membalas perkataan Wilder. Setelah pertarungan Wilder pertama di ronde terakhir ketika dia menjatuhkan saya, maka saya bangkit dan masuk ke dalamnya. Dan dia tidak menyukainya. Sejak saat itu, saya tahu cara mengalahkan Deontay Wilder. Saya tahu saya harus menyerangnya dan melepaskan pukulan-pukulan kuat. Melihat kembali bertahun-tahun kemudian, ternyata itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Karena saya harus melakukan semuanya itu lagi. Obviously, I got to beat up Deontay Wilder a bit better than I did last time because he didn't get good enough hiding last time. So this time I'm going to real double treble smash him. Pertandingan 9 Oktober nanti akan memberitahu kita apakah seorang Fury tahu cara mengalahkan Deontay Wilder atau tidak. Kita semua hanyalah manusia, kami bukan manusia super. Jika Anda dipukul dengan benar, maka Anda pasti akan KO. Kata Tyson Fury tentang pertarungannya dengan Wilder pada tahun 2020 yang lalu. The only thing I'm bothered about is beating Deontay Wilder, and that's the most dangerous heavyweight out there. Saya pikir dia bisa mencoba mendaratkan lebih banyak pukulan di wajah saya. Tidak ada ilmu instan dalam dunia tinju. Anda harus berlatih keras, tidur lebih awal, makan dengan benar, dan minum banyak air. Kata Tyson Fury menjelang pertandingan mereka pada 9 Oktober nanti.
Ya, seorang Deontay Wilder akan menantang Fury untuk gelar WBC-nya pada 9 Oktober dalam pertarungan mereka di Chernobyl Arena di Las Vegas, Amerika Serikat. Sebetulnya, ini adalah pertandingan yang Fury tidak inginkan karena saat itu Fury ingin duel unifikasi gelar dengan Anthony Joshua. Akan tetapi, karena aturan, maka ia harus menghadapi Wilder dalam trilogi ini. Kita tunggu saja apakah seorang Deontay Wilder memang sesuai dengan kata-katanya mampu membalas kekalahannya sekaligus mengambil gelarnya kembali, ataukah sebaliknya seorang Tyson Fury mampu mempecundangi lagi seorang Deontay Wilder sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa dialah yang terbaik dan tak terkalahkan.